بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya ingin mengusikan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is-sa'imi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Yang bermaksud, bagi orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan yang akan dia kecapi. Pertama adalah apabila dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawasanya harus hukum bagi kita rasa bahagia apabila kita makan ketika berbuka puasa, kerana telah satu hari kita meninggalkan makan dan minum, justru fitrah kita untuk rasakan kita ini bahagia ketika kita berbuka puasa. Dan hukum ini akan bertukar menjadi sunnah apabila kita ini merasakan kebahagiaan kerana kita dapat menambahkan tenaga kita untuk menambahkan ibadah kita di malam hari dan juga pada hari-hari yang berikutnya di dalam bulan Ramadan. Justru apabila kita merasa gembira, merasa bahagia ketika kita berbuka puasa, ini sepatutnya dan mudah-mudahan hendaknya dia menjadi cerminan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menuntun kita, telah memimpin kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita pada hari tersebut. Dan kebahagiaan kedua dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi adalah kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ada mengatakan bahwasanya pada hari akhirat para ahli syurga akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala seperti Rasulullah SAW dapat melihat bulan purnama. Para ulama berpendapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat yang paling tinggi seorang hamba boleh kecapi. Dan dalam surah Al-Inshiqaq, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 16 yang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh menuju kepadaku, maka pasti kamu akan menemuinya." Untuk orang-orang yang berbuka puasa, untuk orang-orang yang berpuasa setelah kita bertungkus lumus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dan tentunya kita akan mendapat kebahagiaan apabila kita dimasukkan di dalam syurga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita daripada golongan hamba-hambanya yang mendapat keridhaannya dan mendapat makbulnya amalan kita ketika pada bulan puasa ini. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.